قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام، صدركم مسلمين، بارك الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، كتاب الشكر kepada الله سبحانه وتعالى yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan untuk bisa duduk di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin mendapatkan kenikmatan taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Karena dengan kita mendapatkan nikmatnya berada di taman surga yang ada di dunia, dengan itu pula lah kita akan mendapatkan kenikmatan jikalau kita berada di taman surga yang ada di surga yang sesungguhnya. Dan duduknya kita di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagian daripada duduk di taman surga yang ada di dunia. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza marartum bi rawdatin min riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman di antara taman-taman surga, mampir di sana. Kemudian para sahabat bertanya, karena yang mereka tahu taman surga raudhah itu adalah di dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, maka di saat itulah Nabi menyebutkan hilaqah az-zikir atau majlis az-zikir, majlis yang mana berzikir kepada Allah. Dan zikir yang paling mutlak, yang paling mulia secara mutlak adalah Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak akan pernah jumpai zikir yang paling mulia melebihi ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan zikir itu secara hukum asal harus bersumber dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin ada kalimat yang paling mulia dibandingkan Al-Quran, atau juga tidak mungkin ada kalimat yang paling bagus dibandingkan dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum." Di antara kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala yang menimpa umatnya, Nabi merasa kasihan kepada kita. Harisun alaikum, Nabi sangat antusias. Nabi ingin agar kita melakukan kebaikan, agar kita meninggalkan kemaksiatan dan keburukan. Bil mu'minina raufur rahim. Kemudian Allah menyebutkan di antara sifat Nabi kita yang mulia, bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu adalah seorang Nabi yang sangat sayang kepada orang-orang mukmin. Makanya kemarin kita menyebutkan ikhwatul Islam, ada lima nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dengan Muhammadun. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dengan Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dengan Al-Mahi. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dengan Al-Hashir. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dengan Al-Aqib. Itu adalah lima nabi yang disebutkan dalam sebuah hadis.
Kemudian ada lagi tambahan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara nama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain adalah Nabiyur Rahmah wa Nabiyut Taubah. Itu merupakan di antara nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi banyak dan semakin banyak nama yang dimiliki oleh Nabi menunjukkan semakin mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang di dalam bahasa Arab apabila ada satu benda memiliki banyak nama, berarti benda tersebut adalah benda yang mulia. Dan yang paling mulia adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu banyak namanya. Dan di antara tambahan daripada lima yang telah kita sebutkan adalah Nabiur Rahmah wa Nabiut Taubah. Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dengan Nabiur Rahmah? Sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebut nabi itu sebagai nabi rahmat adalah Allah azza wa jalla bil mu'minina raufur rahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sayang kepada orang-orang mukmin. Karena kalimat rahim ini ikhwatul Islam juga diambil daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang semua kita tahu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman itu artinya kasih sayang, yang mana kasih sayang Allah meliputi semuanya. Allah azza wa jalla tidak hanya sayang kepada manusia, Allah juga sayang kepada makhluk yang lainnya. Bahkan dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan minum, makan kepada orang-orang sekalipun atau sekalipun mereka tidak beriman kepada Allah, Allah tetap berikan kepada mereka semua. Maka itu disebut dengan Ar-Rahman. Tapi kalau berbicara tentang Ar-Rahim, maka itu khusus untuk orang-orang yang beriman sahaja. Dan itulah sifat yang dimiliki oleh Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bil mu'minina raufur rahim. Artinya khusus kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang beriman kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali kepada Islam. Di antara salah satunya adalah hadis yang sangat indah yang dibawakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis ini selalu kita ulang dan kita sampaikan agar kita tahu siapa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita hanya tahu Nabi itu sayang kepada kita, tapi apa buktinya, apa faktanya? Di antara salah satu bentuk sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang dibawakan oleh Imam At-Tabrani rahimahullahu taala, ketika ibunda kita Aisyah melihat Nabi dalam keadaan bahagia, bahagianya Nabi dimanfaatkan oleh ibunda kita Aisyah untuk meminta sesuatu. Tetapi yang diminta oleh ibunda kita Aisyah berbeza dari yang lainnya. Yang diminta oleh ibunda kita Aisyah adalah sebuah kalimat yang sangat indah. Ya Rasulullah, ud'ullah li. Ya Rasulullah, doakan diriku. Itulah permintaan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan itu juga merupakan permintaan para sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu taala anhum. Bahkan salah seorang anak kecil di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Rabi'ah. Rabi'ah ini ikhwatul Islam adalah sahabat kecil yang dia juga termasuk pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi memiliki 6, 7 atau 8 pembantu dan pembantu Nabi karena keinginan mereka, bukan karena keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka yang ingin mengabdikan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia masih kecil, belum lengkap 10 tahun. Nabi juga ingin mengatakan kepadanya, apa yang kamu mau wahai Rabi'ah? Karena Rabi'ah ini sudah selalu membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada Nabi keluar dari rumahnya kecuali sudah mendapatkan air di sana. Sehingga kalau Nabi ingin mandi, Nabi berwudu, kebutuhan Nabi sudah lengkap semuanya oleh Rabi'ah. Sehingga suatu ketika Nabi ingin memberikan hadiah kepada Rabi'ah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sal ya Rabi'ah, mintalah wahai Rabi'ah. Maka di saat itulah Rabi'ah yang masih kecil yang mengatakan, amhilni. Ya Rasulullah, berikan aku waktu. Aku ingin berfikir apa yang akan aku minta kepadamu. Anak-anak. Kemudian Rabi'ah ini satu hari, dua hari, tiga hari dia berfikir. Kemudian kesimpulan daripada yang dia fikirkan, kalau aku meminta dunia kepada Nabi, maka dunia akan hilang. Padahal itu masih anak-anak. Belum lengkap 10 tahun. Kalau aku meminta dunia, mainan, makanan, uang, dan yang semisalnya, semuanya akan hilang. Kata Rabi'ah kepada dirinya. Maka tentunya aku akan meminta sesuatu yang sifatnya abadi untuk selama-lamanya.
Maka di saat itulah dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikala Nabi melihatnya, apa yang kamu minta wahai Rabi'ah? Maka di saat itulah Nabi dikejutkan dengan jawaban Rabi'ah, "Uridu murafaqataka fil jannah." Ya Rasulullah, yang aku minta kepadamu, jadikan aku pendampingmu di dalam surga. Anak kecil dan mereka adalah muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak mengajarkan kepada sahabatnya untuk dunia, enggak. Sehingga di antara salah satu doa yang dianjurkan bagi kita untuk membacanya, Allahumma la taj'alid dunya akbarahum minna. Ya Allah, jangan jadikan dunia tujuan utama kami, enggak. Tujuan utama kita akhirat. Tujuan utama kita Allah Azza wa Jal. Coba lihat Rabi'ah. Enggak mungkin kita kalah dengan Rabi'ah anak kecil. Kalau sahabat yang sudah besar, remaja, dewasa, wajar. Ini kecil, belum lengkap 10 tahun. Dia mengatakan, ya Rasulullah, yang aku minta adalah bagaimana diriku bisa menemanimu di dalam surga. Ketika Nabi mendengarkan jawaban ini, maka Nabi heran, anak kecil, dari mana dia mendapatkan kalimat ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya, "Wahai Rabi'ah, siapa yang mengajar kamu mengucapkan kalimat ini? Apakah ada orang lain yang mengatakan wahai Rabi'ah, nanti kalau kamu minta kepada Nabi, minta ini, minta itu. Apakah ada orang lain yang mengajarkan kepadamu untuk meminta doa ini?" Rabi'ah mengatakan, "Tidak sama sekali ya Rasulullah. Itu murni dari diriku, permintaanku." Kemudian apa alasannya? Maka Rabi'ah mengatakan, kalau masalah dunia akan hilang. Tapi kalau surga, maka itu selama-lamanya. Kemudian Nabi terduduk, terdiam sejenak. Kemudian setelahnya baru Nabi mengatakan, kalau tetap itu yang kamu minta, maka Nabi mengatakan, "A'inni ala nafsika bikathratis sujud." Maka bantulah aku dengan dirimu untuk memperbanyak sujud kepada Allah. Artinya rajin-rajinlah melaksanakan salat, terutama salat-salat sunnah. Ini merupakan bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika dia ingin meminta kepada suaminya, mudah bagi Aisyah, "Ya Rasulullah, berikan kepadaku rumah yang indah, peralatan yang lengkap, perhiasan yang bagus." Mudah bagi Aisyah meminta yang demikian. Tapi apakah itu yang diminta oleh ibunda Aisyah? Tidak. Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, doakan diriku." Artinya juga untuk akhirat, doakan diriku. Kemudian ketika Nabi SAW melihat ibunda kita Aisyah, maka permintaan yang mudah ini, mendoakan, itu bukan berat, tapi butuh ketulusan dan keikhlasan. Kemudian Nabi pun langsung berdoa kepada Allah. Banyak doa Nabi SAW. Di antara salah satu doa yang dipanjatkan oleh Nabi, dan Nabi berdoa di rumahnya, sehingga didengar oleh ibunda kita Aisyah. Karena memang Nabi biasa melakukan sholat sunat di rumah. Kemudian Nabi berdoa juga di rumah. Jarang Nabi SAW berdoa di masjid. Artinya, kalau Nabi sholat berjamaah bersama kaum muslimin, maka Nabi berzikir. Setelahnya apa? Nabi langsung keluar. Dikala Nabi keluar, maka di saat itulah di dalam rumah Nabi sholat. Di situlah Nabi berdoa. Kemudian ikhwatul Islam, maka di saat Nabi berdoa, maka di antara selipan doa yang dipanjatkan oleh baginda Nabi yang mulia kepada Rabbul Izzati wa Jalalah, "Ya Allah, ampunkan dosa Aisyah. Ampunkan dosa yang pernah dia lakukan dan yang akan dia lakukan." Doa Nabi kepada istrinya. Aisyah mendengarkan Nabi mengucapkan doa ini. Sehingga Aisyah bahagia, bangga. Kenapa tidak bahagia? Nabi yang mendoakan dirinya. Kemudian dikala Nabi selesai berdoa, maka Nabi melirik kepada ibunda kita Aisyah. "Ayasuriki doai. Apakah engkau merasa bangga, bahagia dengan doa yang aku panjatkan kepada Allah untuk dirimu, wahai Aisyah?" Maka tentu jawaban Aisyah, "Iya ya Rasulullah, aku bangga, aku bahagia, aku gembira. Engkau doakan diriku, agar engkau atau agar Allah ampunkan dosa-dosaku." Dan itu semua permintaan kita sama. Makanya di awal doa pasti doa kita, "Ya Allah ampunkan dosaku." Semuanya sama. Kemudian di kota Islam, apa kata Nabi? Dengarkan baik-baik. Agar kita tahu makna firman Allah bil mu'minina raufur rahim. Nabi mengatakan, "Wahai Aisyah, ketahuilah doa yang aku panjatkan kepada Allah agar Allah ampunkan dosamu, itu jugalah doa yang selalu aku panjatkan kepada Allah agar Allah selalu memberikan ampunan kepada semua umatku." Allahu Akbar. Nabi tidak pernah lupa kepada kita sebagai umatnya. Setiap hari Nabi berdoa kepada Allah, "Ya Allah ampunkan umatku." Nabi tidak lupa kepada kita, kita yang kadang-kadang lupa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang ada hari yang kita lewatkan, lupa kita mengucapkan salam dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya cinta Nabi tidak akan pernah terbalaskan.
walaupun tidak terbalaskan, tapi kita tetap berusaha untuk mencintai Nabi semaksimal mungkin. Dan di antara bentuk cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana kita senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kisah indah akhir daripada cerita Nabi dalam kehidupan dunia ketika Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Senin di waktu duha tanggal 12 Rabiul Awal. Maka di saat itulah para sahabat Nabi mendapatkan goncangan yang luar biasa, seolah-olah mereka mendapatkan pukulan yang berat mereka terima. Kemudian kemarin kita telah menceritakan bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada di antara mereka yang berani berbicara dan mengangkat atau mengangkat suaranya. Sampailah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang dia berada di sunnah, sebuah tempat yang ada di Quba. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq datang dan tidak berbicara dengan satu orang pun sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memastikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul sudah meninggal. Kemudian dikala Abu Bakar As-Siddiq melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kalimat yang disebutkan oleh Abu Bakar dikala ingin mencium Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang masih ingat? Sebuah kalimat yang sangat indah. Kalau tidak tahu bahasa Indonesianya atau bahasa Melayunya, boleh pakai bahasa Arab. Apa bahasa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Abu Bakar melihat Nabi? Bukankah Abu Bakar yang membuka wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukankah dikala Nabi dibuka wajahnya oleh Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar mengucapkan sebuah kalimat yang sangat indah? Bukankah setelah dia mengucapkan kalimat yang indah ini, mencium baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, apa kalimat yang disebutkan oleh Abu Bakar dikala ingin mencium Nabi atau sebelum mencium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Silakan. Pakai bahasa apa nih? Bahasa Indonesia boleh? Apa? Wangi harum. Ya Rasulullah, engkau wangi harum. Engkau indah. Baik engkau dikala engkau wafat ataupun dikala engkau hidup. Tibta hayyan wa mayyita. Engkau itu indah, engkau itu wangi, engkau itu memiliki kesempurnaan baik dikala engkau hidup ataupun dikala engkau meninggal. Masya Allah. Silakan. Bisa diapur ke mata. Masya Allah. Makasih, Pak Cik. Barakallahu fikum ikhwatal Islam. Itulah yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan di antara perbedaan agar kita tahu. Karena nanti pekerjaan yang berikutnya atau langkah-langkah berikutnya banyak perbedaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan manusia biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia, iya. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diberikan kelebihan dan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua, Abdullah wa Rasuluh. Nabi sallallahu alaihi wasallam hamba Allah dan utusan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia biasa, Nabi yang menyebutkan demikian dan Allah yang perintahkan Nabi untuk menyebutkan yang demikian. Qul innama ana basyarun mislukum. Katakan kepada umatmu wahai Muhammad, aku ini manusia sama dengan kalian. Di dalam surat Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yamshi fil aswaq. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pergi ke pasar. Artinya kalau orang pergi ke pasar, yang pergi ke pasar itu sebenarnya siapa atau siapa yang biasanya pergi ke pasar? Manusia. Sehingga Allah menyebutkan sifat Nabi pergi ke pasar pun Allah sebutkan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita tahu Nabi itu manusia biasa. Artinya sama dengan kita, sebagai penciptanya sama semuanya. Nabi sebagaimana kita dilahirkan dari orang tua, yang mana orang tua kita berasal dari tanah, maka Nabi juga demikian asal penciptaannya. Yang tercipta dari cahaya hanya satu saja, yaitu malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sisanya semuanya sama dengan anak Adam. Makanya ana basyarum mislukum. Tapi tidak sampai di situ saja firman Allah, yuha ilayya. Ini kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuha ilai, Nabi diberikan wahyu kepadanya. Artinya apabila Nabi diberikan wahyu,
ada sedikit perbezaan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan manusia biasa. Dan di antara salah satu perbedaan pertama, apa yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, "Tahayyan wa mayyita." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indah dikala Nabi hidup, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga wangi kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Sehingga kalau seandainya Nabi tidak dikuburkan, maka jasad Nabi tidak akan pernah berubah untuk selama-lamanya. Artinya apa ikhwatul Islam? Tibta hayyan wa mayyita. Itu maknanya. Engkau indah, engkau bagus, engkau wangi, baik itu dikala engkau hidup atau dikala engkau sudah wafat. Makanya kita menyebutkan ikhwatul Islam, Nabi wafat di hari Senin. Kapan Nabi dikuburkan? Pada hari Rabu. Ada yang menyebutkan di malam Rabu, ada yang menyebutkan di pagi Rabu, ada yang menyebutkan sore Selasanya. Artinya apa ikhwatul Islam? Kalau seandainya Nabi dikuburkan dan masih lama Nabi dikuburkan, maka Nabi tidak akan pernah berubah sedikit pun jasadnya. Kalau kita kalau seandainya sudah meninggal 2 hari, 3 hari, sudah mulai berubah. Orang tidak lagi mau menengoknya, orang tidak lagi mau melihatnya, orang tidak mau lagi mendekatinya karena ada baunya. Tapi untuk Nabi, tidak demikian keadaannya. Maka itulah ungkapan yang disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, "Tita hayyan wa mayyita." Engkau indah, engkau hidup, engkau indah, engkau wafat pun engkau indah ya Rasulullah. Sehingga kalimat ini ada kalimat atau ada makna yang sangat indah yang terdapat di dalam kalimat tersebut. Kemudian ikhwatul Islam, setelahnya Abu Bakar keluar. Ketika Abu Bakar keluar, maka dia melihat memperhatikan para sahabat, tidak ada yang berbicara kecuali Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian dikala melihat Umar bin Khattab sedang berbicara, dia pun mengatakan, "Ijlis ayyuhal halif." Wahai orang yang bersumpah dengan menggunakan nama Allah, duduklah kamu, jangan terus berbicara, terimalah fakta. Kemudian Umar tidak mau mendengarkan apa yang disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Setelahnya, maka Abu Bakar mengambil tindakan, terpaksa dia yang berbicara. Kemudian dikala dia memulai dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala, maka di saat itulah dia mengucapkan, "Amma ba'du. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Ketahuilah wahai sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian yang beribadah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi betul-betul sudah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Abu Bakar mengatakan kalimat ini? Karena orang yang diibadati itu tidak boleh meninggal. Kalau seandainya Nabi meninggal, berarti Nabi tidak pantas diibadati. Tapi Nabi wajib diikuti. Dua hal yang berbeza. Sehingga Abu Bakar mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Kalau ada di antara kalian umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beribadah kepada Nabi, maka ketahuilah Nabi betul-betul sudah dipanggil oleh Allah azza wajalla, dan sesuatu yang sudah meninggal tidak pantas untuk diibadati. Artinya Nabi manusia biasa, Nabi utusan Allah azza wajalla, dan Nabi sudah meninggal, terima faktanya. Seolah-olah itu yang disampaikan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kemudian dia melanjutkan, "Wa man kana ya'budu Allah." Barang siapa yang beribadah kepada Allah, di dalam riwayat lain yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, Imam Az-Zahabi itu satu level, satu angkatan dengan Imam Ibn Katsir. Begitu juga dengan Imam Ibn Hajar rahimahumullah ta'ala jami'an. Mereka itu adalah ulama-ulama yang ada pada abad tahun ke-9 Hijriah. Mereka ulama-ulama yang luar biasa yang menjaga agama. Kemudian Imam Az-Zahabi membawakan riwayat yang banyak. "Wa man kana ya'budu alladhi fis sama'." Dan barang siapa yang menyembah kepada zat yang maha di atas, "Fa innahu hayyun la yamut." Maka dia atau zat tersebut adalah zat yang maha hidup dan kekal untuk selama-lamanya. Artinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat ini ikhwatul Islam adalah kalimat yang seolah-olah memberikan siraman kepada para sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu ta'ala anhum majma'in. Mereka gersang dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang dua potong kalimat yang keluar dari lisan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yang membuat mereka kembali sadar bahwa mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak pernah beribadah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah mengajarkan umatnya meminta kepada dirinya, namun Nabi ajarkan kita meminta kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Nabi tidak pernah mengajarkan sembah diriku, tidak. Bahkan juga semua para nabi tidak pernah mengatakan kalimat yang demikian. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an akhir surah Al-Maidah,
Allah menyebutkan tentang Nabi Isa, "A anta qulta linnasi ittakhidhuni wa ummiya ilahayn min dunillah?" Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Isa, "Wahai Isa, apakah engkau yang mengatakan kepada manusia, jadikan diriku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah?" Sehingga Nabi Isa mengatakan, "Ya Allah, tidak pernah aku mengatakan yang demikian. Kalau aku mengatakan kalimat ini, engkau lebih tahu." Kenapa Allah mengatakan kalimat ini? Memberitahukan kepada mereka yang menyembah Nabi Isa, bahwa Nabi Isa tidak pernah mengatakan kalimat ini. Kalau Nabi Isa tidak pernah mengatakan kalimat ini, apakah Nabi akan mengatakan kalimat ini? Tidak akan pernah mungkin. Nabi mengajak kita beribadah kepada Allah, sehingga kita adalah Abdullah. Semua kita adalah hamba Allah, bukan hamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dari kalimat inilah ikhwatul Islam, tidak boleh bagi kita mengatakan kalimat Abdur Rasul. Apa arti Abdur Rasul? Abdun, apa arti Abdun? Hamba Rasul, apa arti Rasul? Hamba Rasul, apa hukumnya kita mengatakan Abdur Rasul? Boleh atau tidak? Siapa yang jawab angkat tangan? Yang paling tua. Silakan. Boleh atau tidak? Kenapa tidak boleh? Terus kita hamba siapa? Masya Allah, warakallahu fiik, Allah jazaka khairan. Pertanyaan yang paling mudah ya. Kasih ya, warakallahu fiik, Allah jazaka khairan. Abdur Rasul, tidak boleh kita mengatakan Abdur Rasul, kita Abdullah. Kenapa demikian? Abdur Rasul, hambanya Rasul, kita bukan hamba Rasul. Kita hambanya Allah Azza wa Jal. Makanya kalimat Abdur Rasul ini di kota Islam adalah kalimat, kalau ada orang yang menamakan dengan kalimat Abdur Rasul, maka wajib hukumnya untuk diganti menjadi Abdullah. Abdur Rasul tidak boleh dinamakan dengan Abdur Rasul, tapi disebut dengan Abdullah. Kemudian di kota Islam, kita kembalikan kepada apa yang disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, "Faman kana ma ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Barang siapa yang beribadah kepada Allah, maka Allah adalah zat yang maha hidup, sehingga kita adalah Abdullah, dan kita akan selalu dan selalu untuk selama-lamanya beribadah kepada Allah. Kemudian ketika Abu Bakar mengucapkan kalimat ini, maka dia bawakan dengan dua dalil yang sangat indah. Dalil yang pertama, Abu Bakar mengatakan, "Wama Muhammadun illa Rasul." Coba kita lihat tata bahasa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Allah menyebutkan "wama" apabila diawali dengan "ma", kemudian ada "illa", maka itu betul-betul penafian yang luar biasa. Nafi. Karena ada nahi, ada nafi. Dan yang paling tinggi itu adalah nafi. Apalagi kalau ada "ma", kemudian "illa" di belakangnya. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammad. Kita beribadah melalui Nabi atau melalui apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama bagi kita yang ada di kota Madinah. Ketika kita datang ke kota Madinah ingin berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemarin kita telah menjelaskan kewajiban kita berziarah ke perkuburan Nabi adalah berdoa, salam, selawat. Lebih daripada itu jangan kita ucapkan. Bagaimana contohnya Ustaz? Seperti misalnya kita datang ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku belum punya anak, berikan keturunan kepadaku. Ya Allah, lancarkan usahaku," dan yang semisalnya. Itu semua diminta kepada Allah Azza wa Jal. Karena Nabi sendiri yang menyebutkan, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Apabila kalian meminta apapun, minta hanya kepada Allah. Apabila kalian meminta pertolongan, minta pertolongan kepada Allah. Dan Allah itu ikhwatul Islam, bentuk di antara yang paling disukai oleh Allah Azza wa Jal. Jikala kita meminta, memintanya kalau bahasa kerennya, kalau bahasa kitanya, direct. Langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah menyebutkan, "Innal ladina yastakbiruna an ibadati." Orang yang sombong, yang sesungguhnya adalah mereka yang takabur. Tidak mau meminta kepadaku, langsung meminta kepadaku. Mereka yang sombong, kata Allah Azza wa Jalla. Sehingga tidak ada bagi kita ya ucapan, "Ustaz, saya ini orang yang banyak dosa. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala langsung menerima doaku." Enggak. Seorang hamba, dia lebih mengetahui permintaan untuknya dibandingkan dengan orang lain. Tidak mungkin orang lain lebih khusyuk berdoa untuk kita dibandingkan dengan diri kita sendiri. Kecuali orang tua kita, kecuali orang-orang terdekat kita.
Tapi secara umum ikhwatul Islam, siapa yang paling tahu permintaan kita? Kita sendiri. Yang paling paham keadaan kita, kita siapa? Kita sendiri. Sehingga dengan itu pula kita berdoa kepada Allah. Dan itulah Nabi yang disebutkan oleh Nabi. Iza sa'alta fas'alillah, wa iza sta'anta fasta'in billah. Apabila kalian itu jumlahnya, kurang lebih sama dengan orang yang ikut dalam perang Badar. Berapa? 313. Itu jumlah Rasul. Sama dengan mereka yang ikut dalam perang Badar. Dari segi jumlah. Kalau Nabi, jumlahnya kurang lebih 124 ribu Nabi. Itu adalah jumlah Nabi. Semua para Nabi dan para Rasul, sebelum Nabi SAW, ayat ini artinya, bahwa semua mereka sebelum Nabi dan sebelum Rasul, semuanya, kecuali yang dikecualikan oleh Allah. Dan yang dikecualikan oleh Allah adalah Nabi Isa. Dan Nabi Isa pun nanti kalau turun di akhir zaman, dia tidak lagi sama dengan Nabi Isa sebelumnya. Sudah berubah statusnya. Dia sudah menjadi umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya pernah suatu ketika ikhwatul Islam, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memegang sebuah kertas lembaran. Dikala dipegangnya, dibacanya oleh Umar. Ternyata yang dibaca itu adalah Taurat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Wahai Umar, berani kamu membaca Taurat sedangkan aku hidup di tengah-tengah kalian? Tentunya Umar tidak sengaja. Tapi Nabi ingin memberikan pelajaran kepada kita semua. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i." Kalau seandainya Musa hidup di tengah-tengah kita sekarang ini. Kalau Nabi Musa hidup, berarti Nabi Musa sudah meninggal atau masih hidup? Meninggal atau hidup? Kalau Nabi Musa hidup, Nabi Khidir meninggal atau hidup? Nah, mulai ragu ya. Kalau Nabi Musa meninggal, kalau Nabi Khidir? Sama. Kalau seandainya Khidir itu adalah seorang Nabi, masuk ke dalam ayat Allah Azza wa Jal. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلِ. Karena disebut dengan kalimat Rasul, masuk Nabi di dalamnya. Tapi apabila disebut Nabi, tidak masuk Rasul di dalamnya. Karena antara Nabi dengan Rasul, dua bahasa yang berbeza. Kalau disebut Rasul, mereka Nabi. Kalau disebut Nabi, mereka bukan Rasul. Makanya Allah menyebutkan, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. Nabi itu Rasul. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلِ. Yang mana sudah banyak para Rasul sebelumnya. Artinya masuk juga Nabi ke dalamnya. Kemudian ikhwatul Islam. Nabi Musa ini, atau Umar bin Khattab, dikala dia memegang Taurat, maka Nabi marah. Kalau Nabi Musa hidup, kalau berarti Nabi Musa sudah meninggal. Kalau Nabi Musa hidup sekarang, wahai Umar, maka tidak ada pilihan baginya kecuali wajib ikut kepadaku. Begitu juga dengan Nabi Isa. Makanya Nabi Isa diangkat oleh Allah, itu sengaja dilakukan oleh Allah Azza wa Jal, ada hikmah yang luar biasa untuk menjawab pertanyaan orang-orang yang telah menuduh Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa itu antara dua pilihan. Orang Yahudi mengatakan Nabi Isa anak penzina, wal'iyazubillah. Orang Nasara mengatakan Nabi Isa anaknya Tuhan. Padahal mereka sama-sama ahli kitab. Orang Yahudi mengatakan Nabi Isa anak penzina. Orang Nasara mengatakan Nabi Isa anaknya Tuhan. Kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Nabi Isa abdullahi wa rasul. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, barang siapa yang bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan mereka mengatakan Nabi Isa hamba Allah dan utusan Allah, yang mana bagaimana Allah menciptakan dirinya, Allah hembuskan kalimat ke dalam baju yang dipakai oleh Maryam, alqaha ila Maryam, yang diberikan kepada Maryam alaihissalam, maka mereka adkhalahu Allahul jannata ala ma kana alaihi minal amal, maka Allah pasti masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amalannya. Hadis ini dibawakan oleh sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Artinya itu keyakinan kaum muslimin. Kaum muslimin mengatakan Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau rasulnya Allah, utusan Allah azza wajalla. Orang Yahudi mengatakan ini, orang Nasara mengatakan itu. Sehingga Allah ingin membuktikan siapa yang benar. Sekarang belum bisa dibuktikan. Orang Yahudi mengatakan mereka yang benar. Orang Nasara mereka mengatakan kami yang benar. Kaum muslimin kita wajib mengatakan kita yang benar. Kapan keputusannya? Nanti di akhir zaman. Allah turunkan Nabi Isa. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Isa? Nabi Isa membunuh khinzir. Apa arti khinzir? Babi. Kenapa guna tujuannya Nabi Isa membunuh khinzir? Karena babi itu diharamkan semuanya.
orang yang mengatakan, terutama ahli kitab mengatakan babi itu boleh, ini dalilnya. Bahwa Nabi Isa mengharamkannya, buktinya Nabi Isa akan membunuh khinzir. Yang kedua, Nabi Isa akan mematahkan salib. Apa maknanya? Salib itu tidak pernah ada dalam agama Nasara. Kecuali 4 abad setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. 4 abad. Baru ada namanya salib. Sehingga nanti Nabi Isa ingin membuktikan, yang kalian anggap itu wahai orang-orang yang menyembah diriku, inilah kerjaanku di akhir zaman. Aku patahkan semuanya. Karena ini tidak pernah bersumber dariku sedikitpun. Seolah-olah itu merupakan di antara rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Nabi Isa dikecualikan. Karena ada tugas yang penting. Artinya semua selain Nabi Isa, mereka dipanggil oleh Allah. Semua para Nabi, semua para Rasul, mereka sudah tiada. Semua tanpa terkecuali. Makanya kalau nak Khidir itu para ulama berbeda. Kalau kita mengatakan dia Nabi, dan memang banyak para ulama mengatakan dia Nabi, maka dia sudah meninggal. Karena semua para Nabi tanpa dikecualikan, mereka sudah meninggal sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya dia wali, mana yang lebih mulia, Nabi atau wali? Nabi atau wali? Siapa yang berani jawab, angkat tangan dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab yang penting ya. Silakan Pak. Kenapa Nabi? Maaf ya, Bapak kita di belakang. Kita gantian nanti berdua, silakan. Apa? Langsung diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau wali? Masya Allah, silakan. Kalau yang di depan, apa jawabannya? Wali atau Nabi? Setiap Nabi otomatis wali. Setiap wali bukan berarti? Masya Allah, dua-duanya benar ya. Masya Allah, warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diambil? Masya Allah, warahmatullahi wabarakatuh. Ini hadiahnya. Sehat selalu untuk Bapak satu ya. Masya Allah, warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak ya. Masya Allah, warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul Islam, Nabi itu sifat yang melekat, itu Allah yang memilihnya. Kalau wali, semua orang bisa jadi wali. Tapi tidak ada seorang wali yang mengaku dirinya wali. Kalau ada wali yang mengaku dirinya wali, bukan berarti dia tidak wali. Bisa dipahami? Orang saleh, apakah ada orang saleh mengatakan dirinya, aku ini orang saleh? Ya. Kalau dia mengatakan dirinya orang saleh, berarti dia tidak saleh. Kecuali kalau namanya saleh. Itu berbeda. Begitu juga dengan wali. Tidak ada orang yang mengaku saya ini wali. Kalau dia mengaku wali, berarti dia bukan wali. Kecuali wali murid. Artinya ikhwatul Islam, tidak ada orang yang mengaku wali. Tidak ada orang yang mengaku saleh dirinya. Kalau orang lain mengatakan, itu lain cerita. Makanya orang saleh, misalnya ada orang saleh. Orang itu saleh. Itu dari mulut orang lain, bukan dari mulut dia. Bisa dipahami? Karena tidak mungkin. Karena mengatakan saya orang saleh, saya wali. Tidak boleh ikhwatul Islam. Bukankah Allah menyebutkan, fala tuzakku anfusakum? Kalian itu tidak boleh kalian puji diri kalian sendiri. Huwa a'lamu biman ittaqa. Yang paling tahu orang yang bertakwa itu adalah Allah. Semua kita merasa diri kita kurang. Semua kita merasa diri kita berdosa. Dan memang tidak ada yang sempurna. Kecuali yang maksum itu para Nabi dan para Rasul sahaja. Artinya semua selain para Nabi dan para Rasul, mereka pasti melakukan dosa dan kemaksiatan. Dan yang paling baik adalah mereka yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah menyebutkan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah, di antara sifat wali adalah mereka yang tidak pernah takut dan mereka tidak pernah sedih. Apa makna dari ayat ini? Wali itu tidak akan pernah takut menghadapi masa depan. Wali Allah, mereka tidak akan pernah bersedih mengenang masa lalu. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladina amanu wa kanu yattaqun. Siapa yang tidak akan takut menghadapi masa depan? Siapa yang tidak sedih memikirkan masa lalu? Yaitu mereka-mereka yang beriman dan mereka-mereka yang bertakwa. Makanya sebahagian para ulama, salah satunya Imam Al-Qurtubi mengatakan, kalau ingin kalian jadi wali, mudah saja. Jadilah seperti anak kecil. Anak kecil yang berumur 2 tahun, apakah dia akan memikirkan apa yang akan dia makan nanti? Dia pikirkan atau tidak? Yang dia pikirkan bagaimana makan sekarang selesai. Selesai dia makan, dia tidur. Kemudian ketika dia takut, anak kecil dikala dia takut, apa yang mereka lakukan? Nangis. Kemudian anak kecil, apakah dia ada anak kecil namanya dendam kepada anak kecil? Sekarang begaduh. Begaduh sekarang. 1 menit setelahnya mereka akan duduk bersama.
Sehingga para ulama, salah satunya Imam Al-Qurtubi, menyebutkan, kalau kalian ingin jadi wali, kalau kalian memiliki sifat anak kecil ini, sifat mereka, maka itulah wali yang sesungguhnya. Artinya ikhwatul Islam, untuk orang dewasa ada, tapi tidak ada di antara mereka yang mengaku dirinya. Itu yang harus kita bedakan. Karena yang mengaku wali berarti tidak wali. Yang mengaku orang saleh berarti tidak orang saleh. Karena Allah melarang kita mengatakan yang demikian. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian pernah memuji diri kalian. Mengatakan saya orang baik saja sulit bagi mulut kita mengatakannya. Apalagi mengatakan saya ini orang saleh. Karena kita tahu. Makanya di kota lisan sebagian para ulama menyebutkan, kalau seandainya kesalahan kalian, kesalahan, setiap kesalahan itu ada baunya, kalau seandainya kesalahan itu ada baunya, maka tidak akan ada di antara kita yang berteman dengan yang lainnya. Semua kita pasti akan memiliki bau yang sangat busuk. Karena banyaknya kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Artinya itulah sifat manusia. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis-hadisnya. Kita kembalikan lagi ikhwatul Islam kepada ayat yang disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul." Nabi itu sama dengan nabi yang lainnya. Kalau nabi sebelum nabi mereka semuanya sudah meninggal, nabi pun akan meninggal. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Afa in mata aw qutila." Artinya, apakah dikala nabi wafat atau dia terbunuh? Allah menyebutkan di dalam ayat ini antara dua pilihan. Apakah kalau seandainya nabi wafat atau nabi terbunuh? Apa maknanya ikhwatul Islam? Allah memberikan dua pilihan. Sehingga para ulama mereka juga berbeda. Nabi itu wafat, apakah wafat sebagaimana wafatnya manusia biasa? Atau nabi wafat sebagaimana wafatnya seorang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala? Disitulah para ulama mereka berbeda. Kenapa para ulama mereka berbeda? Karena diambil dari ayat Allah Subhanahu wa taala, "Afa in mata aw qutila." Kalau seandainya nabi kalian wafat atau nabi kalian terbunuh, apakah kalian berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak akan berpaling. Tapi Allah menyebutkan dua kemungkinan. Apakah nabi wafat atau terbunuh? Artinya, apakah nabi wafat sebagaimana wafat manusia biasa atau nabi wafat sebagai orang yang syahid di jalan Allah Azza wa Jalla? Dan dua ungkapan ini sama-sama disebutkan oleh para ulama. Ada sebagian yang mengatakan nabi wafat sama dengan manusia biasa. Artinya, sebagaimana wafatnya manusia, nabi juga wafat demikian keadaannya. Malaikat yang mencabut nyawa juga sama, disebut dengan malaikatul maut. Dan nabi juga menghadapi yang namanya sakarat, sama semuanya. Walaupun beban yang dirasakan oleh nabi berat dibandingkan dengan manusia lainnya. Tapi secara wafatnya sama. Ada lagi yang menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena salah satu yang menyebabkan nabi wafat, nabi itu sakitnya tiga. Yang pertama, sakit yang dirasakan oleh nabi di akhir kehidupannya, demam tinggi. Dan demam yang dirasakan oleh nabi dua kali lipat dirasakan oleh manusia biasa. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Innaka latu'ak ya Rasulullah, engkau betul-betul diberikan beban yang berat oleh Allah Azza wa Jalla." Baru saja Abdullah bin Mas'ud memegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di saat itulah langsung keluar ucapan, "Innaka latu'ak kama yu'aku rajulan." Ya Rasulullah, engkau itu sakit demam sebagaimana demam yang dirasakan oleh dua orang di antara kami. Double demam yang dirasakan oleh nabi. Kalau demam yang kita rasakan 40 darjat, maka nabi 80. Itulah bahasa kitanya, dua kali lipat. Sehingga itu yang di antara salah satu yang menyebabkan nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, nabi demam dengan panas yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua, apa yang dirasakan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam penyebabnya? Yang kedua adalah sakit kepala. Makanya kepala nabi selalu diikat sampai nabi wafat. Kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu diikat karena nabi sakit kepala. Ketika nabi pulang berziarah ke perkuburan Baqi' al-Warqad. Kemudian masuk ke rumah ibunda kita Aisyah. Aisyah dikala melihat nabi, dia pun mengatakan, "Waraksa, ya Rasulullah, kepalaku sakit." Kata ibunda kita Aisyah. Kemudian apa kata nabi? "La, bal ana waraksa." "Tidak wahai Aisyah, tetap yang sakit kepala itu adalah diriku." Aisyah mengatakan sakit kepala karena ingin berbanja kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingin menyebutkan keluhnya, kesahnya atau penyakitnya agar nanti Nabi merawatnya, agar nanti mereka berdua-dua. Tetapi ikhwatul Islam, yang sakit kepala itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya sakit kepala yang dirasakan oleh ibunda kita Aisyah tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sakit kepala yang dirasakan oleh baginda Nabi yang mulia. Makanya kepala Nabi itu selalu diikat sampai Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa rasa sakit yang dirasakan oleh Nabi? Di lehernya.
Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan sakit yang luar biasa di lehernya, bahkan Nabi mengatakan seolah-olah akan memutuskan apa nama bahasa kita kerongkongan ya, bahasa Malaysia apa? Dekak ya, ini yang ini sini urat-uratnya kerongkongan. Tahu kerongkongan? Kerongkongan artinya urat yang ada di sini. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kerongkonganku sakit seolah-olah akan terputus. Kenapa demikian? Dan Nabi menyebutkan alasannya. Alasannya adalah karena racun yang pernah dimakan oleh Nabi ketika terjadi perang Khaybar. Perang Khaybar pada tahun ke-7 Hijriah. Tahun ke-7, tahun ke-8, tahun ke-9, tahun ke-10, tahun ke-11, kurang lebih 4 tahun. Maka Nabi merasakan bekasnya. Bukan berarti Nabi terpengaruh dengan racun yang dimakan dikala terjadi perang Khaybar. Tidak. Nabi pasti dijaga oleh Allah Azza wa Jal. Makanya dikala makanan ini, makanan kambing, dihadiahkan oleh seorang Yahudi kepada Nabi, dibuat racun. Maka Nabi mengatakan, akhbarani bi annaha masmuma. Kambing yang tadi sudah dimasak di depan Nabi, makanan ini berbicara. Dan dia mengabarkan kepadaku, kata baginda dari yang mulia, bi annaha masmuma. Bahwa dia sudah diberikan racun oleh seorang wanita Yahudiya. Artinya makanan yang berbicara kepada Nabi untuk menyelamatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya dikala Nabi memakan kambing ini, Nabi sudah memakannya. Dikala Nabi memakannya, Nabi telan. Riwayat yang lain menyebutkan Nabi muntahkan. Terlepas daripada ditelan atau dimuntahkan, tapi racun sudah ada di mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu ya'simuka minan nas. Allah pasti menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga racun ini tidak ada pengaruhnya. Tidak membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit pada waktu itu. Kemudian makanan ini berbicara. Kambing yang tadi dimakan oleh Nabi, jangan makan diriku karena aku sudah diracun. Maka Nabi memuntahkannya. Kemudian Nabi memanggil siapa tadi yang memberikan kambing ini kepada Nabi dan para sahabatnya. Ternyata seorang wanita yang berasal dari Yahudiyah. Namanya pada waktu itu adalah Zainab. Kemudian ikhwatul Islam, dia pun mengatakan, wahai Zainab, kenapa kamu membuat racun di kambing ini? Maka apa kata Zainab? Aku ingin mengujimu. Kalau kamu manusia pendusta, maka kamu akan mampus. Kata Zainab ini. Tapi kalau kamu betul-betul seorang Nabi dan seorang Rasul, maka Allah pasti akan menjaga dirimu. Dan betul, Nabi adalah seorang Rasul. Mereka tahu. Dan tidak mungkin Allah membiarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbunuh di tangan seorang wanita Yahudiyah. Artinya, ikhwatul Islam, Nabi memakannya. Nah, bekas ini ternyata dirasakan dan kembali dirasakan oleh Nabi di akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama yang mengatakan Nabi itu wafat sebagai seorang yang syahid di jalan Allah. Kenapa? Kalau ini yang mereka sebutkan, berarti mereka mengatakan Nabi itu salah satu penyakit yang paling berat dirasakan oleh Nabi, racun yang ada di kerongkongannya. Kalau Nabi meninggal gara-gara ini, maka Nabi sebagai seorang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum." Apakah kalau Nabi wafat atau Nabi meninggal, kalian berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Allah mengatakan, "Wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurra ma syai'a." Kalau seandainya kalian berpaling, karena memang di antara musibah yang paling berat di kota Islam adalah musibah yang melanda kaum muslimin ketika Nabi wafat, banyak di antara mereka yang kembali kepada agama lamanya. Terutama mereka-mereka yang baru sahaja masuk ke dalam agama Islam. Sehingga Allah menyebutkan, wa may yanqalib, siapa yang berpaling? Siapa yang kembali kepada agama lamanya? Tidak ada pengaruhnya bagi Allah. Islam akan tetap jaya abadi untuk selama-lamanya. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kalimat tersebut. Makanya ada sebuah cerita ikhwatul Islam. Salah satu yang murtad itu adalah orang-orang yang berasal dari sekitar Mekah Al-Mukarramah. Bukan orang Mekahnya, tetapi ada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian ketika mereka mendengarkan Nabi wafat, maka mereka kembali kepada agama lamanya. Kemudian datanglah salah seorang sahabat Nabi yang bernama Suhail. Suhail ini ikhwatul Islam, dia baru masuk ke dalam agama Islam kurang lebih pada tahun ke-8 Hijriah. Dulu dia merupakan musuh Islam yang paling berbahaya. Karena mulutnya tajam, dia ahli bahasa. Kalau dia yang berceramah, semua orang terpengaruh dengannya. Kemudian Nabi mengatakan, Suhail ini akan membuat kalian bangga suatu saat nanti.
Kapan kaum muslimin dibuat bangga oleh Suhail? Dikala terjadinya kemurtadan di penduduk Mekah Al-Mukarramah atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka di saat itulah terbukti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Suhail pun dipanggil oleh anaknya Abu Jandal, wahai ayahku adrikin nas. Wahai ayahku, coba lihat manusia, mereka sudah kembali kepada agama lamanya, adrikin nas. Coba panggil mereka kembali dengan bicaramu yang luar biasa, dengan retorika yang indah, kembalikan manusia kepada baginda Nabi yang mulia, kepada agama Allah. Maka di saat itulah Suhail kembali bergegas, dia keluar dari rumahnya, pergi ke hadapan Ka'bah Al-Musharrafah. Kemudian mengumpulkan semua manusia yang ada. Karena Suhail ini adalah orang yang orator, bagus, pintar, indah bicaranya. Dan dia pun mengatakan, wahai kalian, ya ma'asyaral nas, la takunu akhir man aslam, wa awwal man irtad. Artinya besok kita sambung. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentunya dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kata-kata yang silaf kami dalam menyampaikannya, kalimat-kalimat yang kurang tepat kami dalam memaparkannya, kami mohon dimaafkan. Dan kita selalu memberikan motivasi kepada kita bersama ikhwatul Islam, terutama di kala kita berada di kota Madinah. Kota Madinah adalah kota yang barokah. Di antara salah satu nama kota Madinah adalah Darul Akhyar, Darul Abrar. Madinah itu memiliki nama lebih dari 100. Sebagian riwayat menyebutkan lebih daripada 95. Yang lain menyebutkan lebih daripada 94. Terlepas daripada perbezaan para ulama, intinya di antara salah satu nama kota Madinah adalah Darul Abrar dan Darul Akhyar. Apa makna Darul Abrar dan Darul Akhyar? Abrar itu artinya orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang terbaik. Akhyar itu artinya orang-orang pilihan. Karena memang orang yang datang ke kota Madinah, Allah yang memampukan dan yang memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa datang ke kota Madinah. Kemudian di antara visi dan misi mereka dikala berada di kota Madinah adalah menginginkan kebaikan. Mereka ingin membawa perubahan dalam kehidupan. Mereka ingin lebih kenal dengan Allah. Mereka ingin kenal dengan agama. Mereka juga ingin kenal dengan baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Itu yang mereka inginkan dan itu pula yang kita inginkan. Maka sesuaikanlah tujuan kita datang ke kota Madinah sesuai dengan namanya. Namanya Darul Abrar, semoga kita termasuk orang-orang yang terbaik. Namanya Darul Akhyar, orang-orang pilihan, semoga kita juga termasuk ke dalamnya. Dan di antara salah satu caranya adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu yang ada untuk selalu memberikan perubahan dalam kehidupan. Karena ini adalah ibarat latihan. Kota Mekah Madinah memberikan pelatihan. Kita sedang di karantina. Karantina beribadah. Semoga dengan kita di karantina beribadah di tanah haram Mekah Madinah, ibadah yang biasa kita lakukan di sini, itu pula lah ibadah yang bisa kita lakukan selama kita pulang ke kampung halaman. Kita berlatih di sini. Kita latihan di sini. Kita karantina di sini. Ada yang 1 minggu. Ada yang 2 minggu. Ada yang 3 minggu. Harapannya agar nanti mereka tetap semangat beribadah kepada Allah sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah yang disebut dengan Umratun Mabrurah. Umrah yang akan mendatangkan kebaikan. Mabrurah juga diambil dari kata-kata birrun. Dan itu pula nama kota Mabrurah. Fura wa damban mafura. Bagi kita yang ingin pulang kampung, pulang ke daerah, semoga Allah memberikan keselamatan, kelancaran dalam perjalanan, kemudahan dalam setiap urusan, dan Allah kembalikan mereka bersama keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita selalu berharap, bermohon, meminta kepada Allah agar kita selalu dan selalu dijadikan sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.